Liburan Bali selesai, Nagita Slavina ngambek, Raffi Ahmad langsung terbang ke Filipina tanpa dirinya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina beserta rombongan nampaknya harus mengakhiri liburannya di Bali. Diketahui, keluarga Andara tersebut telah kembali ke Jakarta pada Kamis 27 April 2023. Namun, dalam sebuah unggahan Raffi Ahmad dalam laman Instagramnya, Raffi nampak tengah menggoda sang istri yang sedang marah. Tak diketahui pasti apa penyebabnya, namun diduga Nagita ngambek karena suami harus meninggalkan dirinya dan keluarga untuk terbang ke Filipina. Bukan tanpa alasan Raffi Ahmad terbang ke Filipina, pasalnya Sultan Andara tersebut telah diangkat menjadi Local Ambassador FIBI World Cup 2023. Tak hanya ke Filipina, Raffi nantinya juga akan bertolak ke Jepang demi menjalankan misinya sebagai duta FIBI. Seperti diketahui, Raffi Ahmad bersama dua sahabatnya Rudy Salim dan Dito Aryo Tejo mendirikan klub basket Transpik pada tahun 2021 lalu. 2 tahun jadi bos klub basket Trans, Raffi berusaha sekuat tenaga mendukung olahraga basket baik di tingkat nasional maupun internasional. Jangan banyak bicara ya, jangan banyak bicara, oke? Okay? Guys, ada yang ngambek guys, jangan banyak bicara ya. Ah, kenapa mama? Oke okay guys, kita delay harus terbang ke Manila nih jam 12.30 setengah 1 pagi, tapi tadi delay berapa ya? Delay 1, 2, hampir 3 jam setelah kita mau terbang Filipina Manila buat FIBA World Cup. Semangat. Berapa terbangnya mas? Tadi sih 2.35 kita take off-nya. Delay ya, sekarang delay dari... Wah, udah nyampe nih gua sama Om Chai. Mana bos? Gimana kita bro? Manila. Mantap. Guys, kita udah nyampe. Itu Bu Nirmala Besek ya. Ada Om Chai. Ada Kajo. Sampai dikasih ini. Buat makan. Ada nih bos gue nih bos. Gila, Pak Kik ini insan basket nih. Gimana bos? Kita buat FIBA World Cup nih. Gatuh insan harus ya. Kita suksesnya di sini. Pak Kik mantap. Ando. Wih. Semoga Indonesia dapat negara bagus. Iya, mantap. Yes. Sampai nih 30 menit. Hah? 30 menit kita naik buat kamar ya. Apa ya? Buat apa? Buat kamar kita kan king bed. 30 menit lagi baru siap. Yang hotelnya apa sih? Kita nginep di mana sih? Hai. Bagus juga. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video guys.